بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadira Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya. Pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama mendengar ataupun berkongsi berkenaan dengan ilmu tasawuf. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sentuh sedikit sebanyak tentang bab ridha. Ar-ridha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan semuanya adalah perlakuan Allah. Dengan kata lain, ayat ini Allah menerangkan bahawa segala apa yang berlaku di dalam alam ini, yang kita sebagai manusia ini pandang sebagai kebaikan ataupun keburukan, hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah kita, pegangan kita, yang mana setiap yang berlaku ni, yang kita susah hidup kita, sukar hidup kita, contohnya sekarang ni, nah, apa yang berlaku atas diri kita sekarang ini, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Maka bila kita pandang ini, bila kita sedar ini, maka pertama akan timbul sifat syukur pada Allah. Apabila kita pandang kepada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan akan terzahir sifat ar-ridha apabila kita pandang bahawa ujian yang Allah berikan ataupun kesusahan, kesukaran yang Allah berikan ini, yang menimpa kita ini adalah juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat nikmat daripada Allah yang kita dapat sekarang ini, kita bersyukur pada Allah. Dan dalam masa yang sama, bila kita ingat segala ujian, kesukaran, kesusahan yang kita alami sekarang ini, kita kena ingat itu juga daripada Allah. Dan hendaklah kita redha. Redha dan bersabar. Jadi pada malam ni kita nak sebut tentang redha. Allah Subhanahu wa taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kamu mana di antara kamu yang lebih baik amalan dia, lebih baik iman dia, lebih baik redha dia pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah uji itu maknanya Allah tak tahu, tetapi Allah nak kita tahu. Kadang-kadang kita ada perasaan kita ni baik, nah, kita ada perasaan kita baik, belum diuji lagi, tapi bila diuji baru nampak iman ke tidak dia, beriman ke tidak. Baru nampak tu siapa nampak?
kita nampak, orang nampak, oh setara ni je iman dia. Nah, contohnya kita tengok dalam akhbar, kita baca ada orang kita ni, budak-budak muda ni, yang bercinta, putus cinta, bunuh diri. Itu iman dia. Nah, putus cinta, bunuh diri, gantung diri. Itu iman dia. Jadi belum diuji, kita mungkin kita rasa kita baik. Tetapi bila diuji, baru tahu yang mana iman dia, yang iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala setakat mana maqam ataupun kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah, la tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Jangan hairan akan terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Syekh Ibn Athaillah kata, kita jangan pelik, jangan hairan bila kita hidup dalam dunia ini penuh dengan kesukaran. Sebab dunia ini tempat ujian, syurga itu tempat kita menerima nikmat. Maka kesukaran itu bukan perkara yang pelik. Nah, yang peliknya di dunia ini dia menerima nikmat yang sebanyak-banyaknya. Nah, tak susah sikit pun dia. Orang yang tak susah sikit pun tu, kita takut iman dia tu terlalu nipis. Nipis iman dia. Orang yang banyak ujian, makin banyak ujian dan dia redha dengan ujian tersebut, makin tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut redha, redha ni maknanya kita memandang apa yang kena atas diri kita berupa sakit, kesakitan, kematian, kerugian, kegagalan, apa sajalah yang terima, yang kita diuji itu, kita nampak itu daripada Allah. Bila kita ingat itu daripada Allah, setiap yang datang daripada Allah adalah baik. Akidah tu kita kena yakin baik. Baik tu kita tak tahu baik macam mana. Kerana zahirnya mati ahli keluarga kita baik ke? Tak baik. Sakit kita dapat penyakit, isteri kita dapat penyakit, baik ke? Tak baik zahir. Zahir memang tak baik. Tapi hakikatnya bila kita ingat itu daripada Allah baik. Baik macam mana kita tak tahu. Sebab itu perancangan Allah. Tapi kita kena terima setiap apa yang berlaku itu tentu ada kebaikannya. Tentu ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Yang kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau tidak melakukan sesuatu ini sia-sia. Apa yang berlaku atas kita itu tidak sia-sia. Tiada satu pun yang sia-sia. Tentu ada hikmahnya. Sama ada hikmah itu kita nampak hari ini, kita nampak tahun depan, 5 tahun lagi, kita tak tahu. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, bila diuji, jangan tunggu hikmah tu baru nak jangan tunggu nampak hikmah tu baru kita nak redha. Tetapi sebelum lagi tahu hikmahnya, hendaklah kita redha. Saya pernah sebut di satu masjid, di masuk balik Kelantan lagi tu. Kita kata, sebagai contoh kita kata, saya cakap benda perkara inilah tentang redha ni. Sebagai contoh kita kata, seorang di kalangan kita ni kematian isteri. Nah, mati isteri sedih juga, isteri yang paling dicintai, yang macam-macam lah. Sedih juga. Banyak hari tak mari masjid, dia teringat kau isteri. Nak minum air pun, minum air, nak makan, nak tidur, duk teringat, duk biasa, duk bersembang dengan dia. Lepas tu dah nampak
kesian kawan-kawan hak masjid ni. Buat kira. Oh, ada seorang. Nah. Seorang janda, cantik pula, muda lagi, kaya pula. Nah, saya katalah. Lepas tu ditakdirkan kahwin dia. Kahwin. Bila kahwin tu, ya Allah, aku redha lah kematian isteri ku dulu. Baru redha tu kan. Nah, nampak tu baru redha. Yang lucunya, bila saya sebut begitu, balik rumah tu, dia tu di kampung mertua saya lah. Balik rumah tu, mertua saya kata, contoh tadi tu, dia kata, kena atas Tok Imah kita. Tok Imah ada depan tu rupanya. Tok Imah tu baru mati isteri, lepas tu kahwin orang muda, cantik pula, kaya pula. Oh, kena. Dia kata, Tok Imah kita duduk depan, kena atas aku. Kita mungkin balik sekali-sekala. Nah, contoh tu kena atas orang, tak tahu. Nah. Jadi maknanya, bila kita tahu hikmah, baru nak redha, maka itu iman yang biasa-biasa. Nah, sebelum tahu hikmah, redha dah. Oh, itu keimanan yang sebenar, tuan-tuan. Nah. Jadi setengah orang, bila kita sebut redha, redha, oh redha, redha ni tak usah lah. Haa, dia marah. Kadang-kadang kita sebut redha tu, seolah-olah bila redha tu tak ada usaha, terima saja. Pertama kita kena ingat, redha tu apabila kita memandang itu daripada Allah. Pertama sekali, memandang itu daripada Allah, redha. Pada zahirnya, contohnya lah, kita kata, baru beli kereta, seminggu beli kereta. Wah, kereta tiba-tiba orang langgar. Nah, orang tu yang salahnya, dia langgar punggung kereta kita. Pertama sekali kita ingat siapa yang langgar tu. Nah, hakikatnya lah perbuatan tu siapa? Allah, ketentuan Allah dah. Redha. Redha lah. Nah, ingat itu ketentuan Allah. Tapi minta ganti tak? Minta ganti. Hak zahir tu usaha minta. Kena ganti lah cik. Cik langgar kata saya ni. Tidak kata redha. Saya redha. Alhamdulillah redha. Tak apa. Tak payah bayar. Atau mujur. Hak langgar. Esok boleh langgar pula lah. Nah, dah redha. Dah. Kita kena beza tu. Nah, contohnya apa yang kita kenal sekarang ni? Contohnya dalam kehidupan kita sekarang ni, kita dengan kenaikan minyak, cukai tu cukai ni yang kena atas kita. Pertama sekali kita ingat perkara tu hak kena atas kita tu, boleh tak seseorang yang semata-mata dia bukan Allah nak kenakan kesusahan itu pada kita, boleh tak? Tak boleh. Melainkan itu ketentuan Allah. Cuma zahirnya dia. Nah, zahirnya dia. Maka pada pandangan hakikat kita redha ini tentu Allah nak beri yang terbaik. Tak tahu apa terbaik. Tapi kita zahir kena usaha. Nah. Sebab perkara itu kita boleh ubah. Macam berlaku di, saya pernah sebut, berlaku di Jerman . Nah, baru-baru ni kan? Sebulan dah tu. Sebulan, dua bulan tu. Bila kerajaan Jerman tu umum kenaikan harga minyak. Nah, kenaikan harga minyak. Maka pemandu-pemandu yang ada di jalan raya ni, di lebuh raya, di jalan-jalan raya ni, berhenti begitu saja kereta. Berhenti, tinggal kereta atas jalan raya dia. Cuba tu tuan bayangkan, jalan Greenwood ni, jalan nak pergi ke Batu Keh, semua orang berhenti tepi jalan, tinggal kereta kita balik, balik jalan kaki, tinggal. Nah, tak lama je lepas tu, kerajaan pengumumkan diturunkan minyak, harga minyak semula. Nak bagi tahu apa? Itu ujian yang Allah bagi. Berlaku satu hikmahnya. Manusia
yang ada dalam kereta tu mereka tak kenal tu. Tapi mereka boleh bersatu, tuan-tuan. Nah, mereka boleh bersatu. Itu hikmah dia. Jadi banyak perkara yang kita tengok pertama sekali, kita tengok pandangan hakikat daripada Allah redha. Tapi pandangan zahir, kita boleh usaha. Usaha ikhtiar, doa minta pada Allah. Sebab semua usaha ikhtiar tu Allah suruh. Kalau sekadar redha, redha terima kita, kenapa ada Allah suruh? Suruh kita berdoa, suruh kita minta, suruh kita ubah dan nasib diri kita. Sebab itu kita kena faham konsep redha. Konsep redha tu kita kena faham. Jadi apabila kita melihat setiap yang berlaku itu ujian daripada Allah. Itu ujian daripada Allah. Maka bila kita redha, pertama sekali Allah angkat martabat kita. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Ketiga, Allah memberikan pahala kepada kita. Ya. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, apabila kamu ditimpa sesuatu musibah, jika engkau bersabar, maka hukum Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala. Tetapi apabila engkau tidak sabar, ketentuan Allah tetap berjalan, kemungkinan engkau mendapat dosa. Nah, kita terima musibah, isteri meninggal ke, anak sakit ke, ataupun kita sendiri sakit, musibah tu dah datang, dah kita terima. Tiba-tiba kita tak boleh nak terima ketentuan itu, tak redha. Maka kata Saidina Umar, kalau bentuk sakit, sakit tu kamu dah dapat dah. Bila kamu tak redha, itu menjadi dosa. Nah, tapi kalau kamu redha, kesakitan itu menjadi pahala bagi kamu, kesusahan itu menjadi pahala bagi kamu. Alangkah ruginya orang yang ditimpa musibah, dia tak redha, musibah tetap berlaku atas diri dia. Bukan kata dia komen, dia tak setuju, dia tak boleh nak terima, tiba-tiba Allah pun dah tak boleh nak terima, tarik gitu. Tak, belum tentu. Nah, dan kita, bila Allah uji kita, kita jangan sangka ujian itu adalah menandakan Allah benci pada kita. Ujian itu menandakan kita jauh daripada Allah. Kadang-kadang kita tengok orang yang diuji, kita kesian. Ada orang yang dia fikir singkat je fikiran dia, dia kata ni tengok, nah, tentu dia banyak dosa sebab teruk hidup dia. Nah, orang yang banyak ujian Nabi kita, paling banyak ujian Nabi kita, adakah dia banyak dosa, tuan-tuan? Nah, sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Fajr, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Saya berhenti situ. Ha? Allah kata, adapun manusia itu apabila Allah memberikan dia rezeki dari sudut harta ke, pangkat ke, kedudukan ke, maka dia kata Allah memuliakan dia. Dan ada pula apabila Allah menyekat rezeki dia ataupun ambil rezeki dia, ambil kedudukan dia, maka jatuh miskin dia, maka dia kata Allah menghinakan dia. Maka jawab Allah, tidak begitu. Nah, Allah jawab, tidak begitu. Nah, sebab apa? Kalau kita kata kekayaan itu adalah satu kemuliaan, maka Qarun adalah mulia.
Kalau kita kata jawatan itu adalah satu kemuliaan, Fir'aun, Haman, itu mulia. Nah, jangan kita rasa bila kita dipilih, oh kita nak pilihan raya tak lama lah, kita dipilih, dipilih sebagai menteri besar, Perdana Menteri, Presiden ke apa, oh aku dimuliakan oleh Allah sebab tu aku dipilih. Belum tentu. Nah, sebab bila dipilih, ketentuan Allah itu berlaku, adakah Allah redha ataupun tidak. Nah, Allah redha ke tidak? Belum tentu. Maka sebab itu berlaku pada seorang ni kisah benar, di seorang di Rawang, dia hampir setahun dia tak ada kerja, hilang pekerjaan. Maka cuba bayang setahun, kalau ada simpanan pun, simpanan makin berkurang lah, ataupun mungkin dah nak habis lah. Maka dia bersungut. Nah, ya Allah, mungkin ujian ini kan dosa-dosa aku yang telah lalu, engkau nak hukum aku, nak uji aku. Dia tak bersungut, dia pernah bersungut begitu. Dia cerita sendiri pada saya. Maka satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidur tu, dia ni seorang yang baguslah tuan-tuan, dia suka berzikir, ya. Satu malam tu dia bermimpi. Datang orang tua, datang orang tak pasti, tak ingat tua kau muda. Kata, aku nak dengar membaca surah Al-Fajr. Maka dia baca, nah, surah Al-Fajr, sehinggalah ayat yang saya baca tadi, dia tak boleh nak baca dah. Tersekat situ. Maka bila dia sedar daripada tidur dia, dia pergi tengok Quran. Ayat mana orang tak boleh nak baca ni, tersekat tu? Ayat tadi. Nah, ayat tadi yang Allah kata, adapun manusia itu apabila Allah uji dia dengan kesusahan, mereka kata Allah menghinakan dia. Tidak begitu. Allah jawab dalam mimpi dia. Nah, bila dia tanya, itu jawapan dia. Itu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila kesusahan itu, kita jangan kata Allah hukum kita, sebab kita telah menuduh Allah dengan satu tuduhan yang tidak benar. Seorang ayah, anak dia minta, ayah nak beli telefon, handset. Orang lain tengok ayah dia beli belakang. Lah, mintalah ayah. Ayah kata, awak baru tingkatan 2 baru, tak boleh pakai handset lagi. Dia pun kata apa? Ayah tak sayang saya. Nah, ayah orang lain sayang, ayah tak sayang saya. Jadi seorang anak ini telah menuduh ayahnya dengan satu tuduhan, sedangkan ayahnya tidak membeli telefon itu kerana untuk kebaikan dirinya. Nah, jadi Allah SWT pun sama. Bila kita minta sesuatu, Allah tak beri, kita kata tentulah Allah nak hukum saya sebab dosa saya. Tetapi kita tak sedar bahawa kita telah menuduh Allah dengan satu tuduhan yang tak patut. Sebab itu bila kita ni ingat kita ni hamba, redha. Terima. Apa saja terima. Terima itu terima kerana ingat itu daripada Allah. Kita terima sebagai kita dapat penyakit. Cek doktor ada penyakit. Terima. Tetapi terima ataupun redha itu bukan bermakna kita tak pergi jumpa doktor, kita tak makan ubat. Tak. Kita terima kerana itu datang daripada Allah. Sebab itu kita pelik. Kalau tuan-tuan baca kisah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kaum kafir Quraisy ni menentang Islam, Nabi lah orang yang pertama mempertahankan Islam. Nah, tetapi apabila kafir Quraisy ni tuduh Nabi dengan berbagai-bagai tuduhan,
hina Nabi, kadang-kadang buat aniaya pada Nabi, Nabi tak balas. Tak balas tuan-tuan. Sebab apa Nabi tak balas? Sebab Nabi nampak itu adalah ujian Allah, perbuatan Allah. Hak Nabi perang lawan tu kerana Allah suruh mempertahankan agamanya. Sebab itu Nabi perang, Nabi pertahankan. Tetapi Allah tak suruh mempertahankan, kita mempertahankan maruah, aku Nabi, tak boleh kata begitu pada aku. Tak, Tuhan tak suruh gitu. Sebab itu Nabi tengok, apabila orang manusia itu ketika itu buat aniaya pada Nabi, Nabi tak balas. Sedangkan Nabi ada kuasa, ada kelebihan untuk balas. Tapi Nabi tak balas. Inilah besarnya tuan-tuan, bila orang yang nampak hakikat perbuatan itu daripada Allah. Cuma redha ni tak boleh sekali-kali kita redha dengan maksiat. Nah, redha dengan maksiat, nak buat macam mana ayah saya nyanyi? Mak saya nyanyi kelab malam, saya pun nyanyi juga. Contoh lah. Jadi maknanya kita ni bila Allah letak lahir-lahir ataupun kita ni sedar-sedar kita di dalam maksiat, adalah salah kita redha dengan maksiat. Walaupun hakikat maksiat yang kita lakukan adalah perbuatan Allah, boleh tak kita nak lakukan maksiat kalau Allah tak izin, kalau Allah tak bagi kudrah, kuasa? Tak boleh, tak mampu kita buat. Maka apa yang kita buat itu hakikatnya daripada Allah. Cuma yang dihukumkan yang zahir, sebab kita yang menerima baik dan buruk, dosa pahala. Maknanya hakikat tu kita nampak Allah, yang dihukumkan kita nampak yang zahir. Yang zahir. Maka sebab itulah maksiat itu kita tak boleh redha dengan maksiat semata-mata. Tapi berubahlah, ubahlah kedudukan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan ia mengubah nasibnya sendiri. Maknanya Allah suruh kita ubah diri kita. Redha satu hal, tapi ubah kedudukan diri kita itu, itu satu hal yang lain. Maknanya kita ubah itu maknanya satu ibadah, kerana kita berusaha. Dalam usaha itu kita berdoa, ibadah lagi. Dalam usaha dan berdoa itu kita tawakal, ibadah lagi. Lepas itu bila usaha, berdoa, tawakal dapat apa yang kita minta, kita bersyukur, ibadah lagi. Nah, katakanlah tak dapat apa yang kita buat, kita redha, ibadah juga. Maka begitulah jadi ibadat dalam setiap kehidupan kita ni. Nah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dunia adalah kerisauan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, bererti laba dan keuntungannya. Dia kata dunia ini tempat kita risau dan duka cita. Dunia ini daripada perkataan dana yadnu, benda yang akan habis, habis, yang fana, yang akan habis. Kita terima gaji, tak ada berapa hari habis. Bayar itu, bayar ini, belanja itu, belanja ini, habis bulan depan pula. Nah, itu dunia. Beli makanan apa semua, makan-makan-makan habis. Itu dunia, benda yang akan habis. Tapi akhirat, benda yang tidak habis. Nah, akhirat benda tak habis. Tuan-tuan nak makan, makan. Nak lagi, tambah lagi. Tidak akan habis. Jadi dunia ini adalah tempat kita risau dan duka cita, kata Abdullah ibn Mas'ud. Maka sekiranya dalam kehidupan dunia ini Allah beri kita keuntungan, kesenangan, maka kita ini dapat satu kelebihan. Satu kelebihan. Cuba bayang tuan-tuan,
ada seorang yang Allah beri dia harta kekayaan, dan dengan kekayaan itu dia melakukan ketaatan pada Allah SWT, menggunakan kekayaan itu pada fi sabilillah. Maka cuba bayangkan kelebihan yang Allah beri pada dia. Ya, dia kaya, tempat yang duka cita dia senang. Bahkan dia senang itu bukan dia cari kesenangan dunia saja, tetapi dia cari kesenangan di hari akhirat nanti. Nah, ada saya dengar tadi, dengar radio, ada seorang ustaz cerita. Kalau tuan-tuan dengar tadi lah, ceritanya ada seorang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia ni miskin. Harta dia satu pohon kurma saja. Nah, pohon kurma tu saja harta dia. Dan bila sampai masanya berbuah, buah-buah kurma itu jatuh keliling tu rumah orang lah. Dan yang dekat dengan dia itu adalah rumah anak yatim. Bila luruh tu, anak yatim ni ambil makan. Maka dia mengadu pada Nabi SAW. Maka seolah-olah dia mengadu tu supaya Nabi menyelesaikan masalah dia. Dia ni ada harta tu saja, tetapi bila berbuah, anak yatim makan. Tadi nak minta Nabi selesai. Bila Nabi berpaling kepada anak-anak yatim tersebut, Nabi tak tergamak nak halang anak yatim itu daripada makan buah-buah kurma tersebut. Maka Nabi kata kepada dia, "Nakkah aku beritahu bahawa sekiranya kamu niat sedekah akan apa yang yang dimakan oleh anak yatim tersebut, maka Allah akan membalas kamu dengan satu pohon di hari akhirat nanti, yang pohon itu kamu bayang dia itu, kamu berjalan 1,000 tahun pun tak habis bayang dia. Kamu tak mampu melewati bayang dia, besarnya pohon tersebut." Walaupun Nabi cakap begitu, sahabat ni seolah-olah tak nak dia. Tak nak dia bersedekah walaupun Nabi cerita kelebihan. Tetapi apa yang Nabi cerita itu didengar oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Bila orang itu berlalu pergi, Nabi pun, bila orang itu tak nak sedekah, Nabi pun laranglah anak yatim itu, kalau nak makan minta izin dulu. Bila orang itu berlalu pergi, sahabat Nabi bernama Abu Dahdah ni, dia pergi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang tuan sebut tadi tu untuk orang tu saja ke ataupun untuk siapa-siapa?" Maka Nabi kata, "Untuk sesiapa saja." Maka dia pun cepat-cepat kejar orang tu. Maka dia tanya orang tu, "Nak tak kita tukar harta aku dengan harta kamu?" Harta dia ada ladang yang besar, ladang kurma yang besar, dan dalamnya rumah. Dalam ladang tu rumah dia. "Nak tak kita tukar? Awak ambil ladang saya berserta rumah, saya ambil pohon kurma yang satu yang awak ada tu." "Oh, nak." Maka panggil dia, dan jadilah Rasulullah sebagai saksi. Maka tukar. Maka pohon tu jadi milik dia. Pohon yang satu pohon tu jadi milik dia. Dia nafkahkan kepada anak yatim. Tentu iman sahabat. Maka bila begitu dia balik rumah, suruh bini dia, "Kemah-kemah barang kita nak pindah." "Kenapa?" "Kerana tanah ini sudah terjual." Jadi bini kata, "Apa keuntungannya?" "Keuntungannya aku dapat syurga Allah." Bini dia pun tak apa. Kita balik, kita pindah. Jadi nak beritahu orang yang begini, tuan-tuan, yang dia nampak, dia nampak akhirat tu lebih daripada duniawi dia. Nampak dia. Iman dia tu tak serupa dengan kita, sahabat.
Bila Nabi ajak perang, dia seolah-olah nampak ada syurga depan dia. Berebut lagi perang tu. Jadi mereka ni hidup mereka sukar, tetapi mereka redha. Jadi kalau pendek cerita, sahabat tadi nak ceritanya, sahabat ni ada macam-macam makam dia. Ada sahabat yang macam tu pada. Nah, mana Nabi tawarkan tu, dia tak nampak, hati dia tak nampak lagi. Tapi dia sahabat. Sebab tu ada macam-macam makam. Umar Abu Bakar lah yang makam dia. Umar lah yang makam dia. Nah, Ali, Osman lah yang makam dia. Jadi tuan-tuan, bila kita Allah beri kita kesusahan, maka itulah tempatnya. Dunia ini adalah tempatnya, tempat duka cita kita. Susah, susah, lepas susah, susah ni pula. Ada orang yang dia dah lah miskin, anak dia ada penyakit pula, penyakit nak rawat anak dia, tak ada duit pula. Dah sakit begitu, suami lari pun. Ada lagi kita nak baca nak akhbar lah. Tak nak kisah-kisah dalam TV ke apa semua. Oh, teruknya ujian dia. Tapi dia boleh redha. Tapi berapa ramai manusia boleh redha? Sebab Allah kata, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bahkan kamu semua ni, ramai di kalangan kita ni, yang melebihkan dunia, sedangkan akhirat itu kita tahu tempat yang kekal, tapi kita tetap melebihkan dunia. Kata Junayd al-Baghdadi, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku, sebab saya telah berpendirian bahawa dunia ini tempat kerisauan dan ujian, dan alam ini diliputi oleh bencana. Maka selayaknya ia menyambut saya dengan kesukaran, kerisauan. Maka apabila ia menyambut aku dengan kesenangan, maka bererti suatu kurnia dan kelebihan. Dia kata memang tempat ni tempat yang kita nak rasa susah. Tapi kalau Allah bagi senang, seperti ada, kita tengok sejarah lah. Contohnya Imam Syafi'i, susah dia. Belajar susah. Apa ni? Syekh Abdul Qadir Jailani, susah belajar dia. Tetapi ada yang senang. Walaupun dia bukan tabi'in, dia bukan tabi'in. Nah, contohnya Ibn Sina tuan-tuan. Ibn Sina ni lahir dalam keluarga kaya. Dan ayah dia biaya dia boleh belajar, sehingga dia jadi seorang yang pakar dalam perubatan. Tapi dalam masa yang sama dia adalah orang sufi, tapi terkenal dia dengan perubatan. Tapi dia kaya. Allah bagi senang, mudah. Dia belajar mudah. Macam kita lah, nak belajar, nak sambung, ada kepandaian tapi tak ada orang nak biaya kita belajar. Belajar setakat tu saja. Tapi dia ni Allah bagi senang. Belajar sambung. Nak pergi belajar mana? Ha, pergi bayar. Itu adalah laba dan keuntungan, dia kata. Nah, ada orang yang Allah beri kesenangan baru beri hidayah. Ada orang yang Allah beri hidayah baru beri kesenangan. Ha, kita hak mana? Kadang-kadang orang tu Allah bagi kaya dulu. Dah cukup kaya dah, baru beri hidayah. Baru start nak belajar agama, baru start nak buat ibadat. Ada ramah. Ada orang yang Allah beri hidayah dulu, beri hidayah dulu, lama-lama baru kaya dia. Ada juga. Dan ada yang diberi hidayah tak kaya-kaya pun ada. Nah, macam-macam keadaan yang Allah beri. Tetapi redhalah kita, terimalah apa yang ada pada diri kita. Dan kita kata, apa yang berlaku pada diri kita sekarang ini, inilah yang terbaik bagi kita. Inilah yang terbaik bagi kita. Ada seorang tuan-tuan, dia tanya saya, apakah sebenarnya makna hakikat istikharah?
Istikharah ni apa makna dia? Kita sambung sekejap ya. Okay, kita sambung sikit. Ada seorang ni dia tanya saya, apakah makna ataupun hakikat istikharah? Sebab apa saya ni, dia kata, isteri meninggal, adik nak kahwin lain. Nah, isteri meninggal, nak kahwin lain lah. Nah, gitulah kita ni tuan-tuan, masa hidup satu, sehidup semati. Bila mati seorang, kawan lain. Nah, cinta pandang pertama lah. Cuba tanya, bang, kalau cinta pandang kedua, apa kawan lain tak? Kawan juga. Nah, jadi dia tanya, bila saya nak kahwin, saya istikharah. Bila istikharah, saya mimpi nampak perempuan tu dua kali nampak. Perempuan yang sama dua kali nampak. Istikharah tidur nampak dia. Istikharah tidur nampak dia. Tak pastilah dia buat istikharah berapa kali. Tapi dia kata dua kali tu dia nampak perempuan tersebut. Tapi ustaz, sekarang saya dah kahwin. Dan isteri saya bukan yang dalam mimpi saya. Yang lain. Nah, perempuan lain.
bukannya dalam mimpi. Apa makna istikharah? Maka istikharah ni tuan-tuan, kalau bahasa mudahnya, cadangan Allah pada kita. Dah kita tanya Allah, ya Allah mana yang terbaik? Allah tunjuk cadangan. Bukan ketentuan. Itu cadangan. Kita nak pilih ke tak pilih, itu terpulang bagi kita. Dah hak muncul tu, hak gemuk lah. Lah, contohnya hak muncul tu orang kampung kita. Dah lah, oh, kita kenal. Tak apa lawa. Aku tua pun ada cita rasa juga. Jadi, dua tiga kali nampak sama, tak berkenan. Sedangkan ada hak kita berkenan di hati tu, tak muncul dalam mimpi kita. Nah, hak muda, hak cantik. Jadi bila begitu tanya Allah, Allah tunjuk. Bila Allah tunjuk, kita pilih hak lain. Maknanya istikharah tu adalah cadangan Allah pada kita. Bukan ketentuan. Bila kita mimpi tu, oh aku sudahlah kena kahwin dengan dia ni lah. Tak, cadangan. Kita nak berniaga bersama, nak berniaga ke, nak buat satu keputusan yang besar, kecil ke, semua kita istikharah. Jadi bila Allah bagi cadangan, itu yang terbaik bagi kita ketika itu. Katakanlah anak kita nak kahwin, ada dua calon. Dua calon, kita buat istikharah. Bila istikharah nampak calon A, maka kahwin. Kahwin tu sempat 2 tahun, 3 tahun bercerai. Kenapa bercerai? Sedangkan aku istikharah. Masa istikharah tu kita tanya balik dia. Masa istikharah tu tanya kau dia, tu Allah berapa tahun sesuai untuk kita? Tak tanya. Tapi ketika kita tanya Allah itu, tanya dengan istikharah tu lah, maka perempuan itu yang terbaik bagi kita. Tapi kita tak tahu sampai bila. Nah, bila terbaik tu? Setahun ke? 2 tahun ke? 3 tahun ke? Ke sampai kita mati ke? Tak tahu. Tapi itulah petunjuk Allah ketika itu. Nah, kena fahamlah istikharah. Begitu juga orang yang nak berniaga. Nak buka perniagaan, istikharah. Tak tahu nak berniaga apa. Allah petunjuk perniagaan tu. Contohnya nak buka kedai makan ke kedai runcit. Contohnya. Nah, Allah bagi tunjuk kedai makan. Niagalah kita. Setahun niaga rugi. Tutup kedai. Aku istikharah dah. Seolah-olah dia rasa bila dia istikharah, dia tanya Allah, perniagaan dia akan maju. Dia tak akan rugi sampai bila-bila. Perniagaan itu akan diwarisi oleh anak dia. Dia boleh terus membina empire perniagaan dia. Tidak begitu, tuan-tuan. Nah, tidak begitu. Jangan rasa begitu. Karena mungkin itulah yang terbaik bagi kita ketika itu. Maka bila berlaku tu, kita tanya dah Allah. Tanya dah Allah. Dan kita buat keputusan tu setelah tanya Allah. Tiba-tiba berlaku apa yang kita tak nak, tak sukai, berlaku juga. Maka redalah kita. Terimalah ketentuan Allah. Dan bila kita redha tu tandanya kita bersangka baik kepada Allah. Kita sebagai hamba ni kena bersangka baik, tuan-tuan. Kena begitu, tentu ada hikmah. Kena begini, ada hikmah. Kena begini baik, kena begini baik, baik belaka. Dah? Baik semua. Untuk diri kita, kita katalah baik. Untuk orang tu letak dalam hati saja, marah ke orang. Dah? Isteri dia mati baik, isteri mu mati, oh marah dia. Dalam hati tu baik. Kebaikan kita tak tahu apa. Apa yang akan muncul kebaikan itu, tapi yang penting baik. Itulah yang dipanggil ar-ridha. Nah, ridha. Jadi sebenarnya panjang lagi perbahasan ridha ni, tapi apa yang kita kongsi ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah ni, kita ingat kita hamba. Bila kita hamba, ikut suka dia lah dia nak buat apa.
Ya? Kita hamba menumpang rumah bos kita, tuan kita. Dia nak bagi makan banyak, dia bagi. Kita terima. Makan ikan kering, ikan kering. Hari ni KFC, KFC. Dia kata hari ni tak ada makan, tak ada makan. Hari ni tidur dalam rumah, tidur dalam rumah. Esok tidur di luar, di luar. Hamba. Gitu. Nah. Jadi begitulah kita dengan Allah. Tak ada rezeki hari ni, tak apa. Redha. Nah, redha. Redha tu bila kita terima ketentuan Allah. Bukannya kita minta dengan Allah, kita nak nampak kita redha sangat minta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki aku. Kalau mu tak bagi pun tak apa. Kalau bagi pun tak apa. Ah, tu salah. Salah minta begitu, Nabi marah. Hak kata bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa tu selepas minta bersungguh-sungguh. Tak bagi pun tak apa. Bagi alhamdulillah. Nah. Tapi masa minta jangan kata gitu. Ya Allah, berilah rezeki jika engkau kehendaki, contoh. Itu salah. Salah dalam konsep ataupun cara kita, kaifiat kita berdoa pada Allah. Nah, redha ni bila Allah dah kita usaha, kita minta dan tak dapat, kita pun terima. Kata hamba. Yang sangat buruknya apabila seorang hamba itu dia rasa dia berhak untuk menerima sesuatu permintaan dia. Dia minta pada Allah, dia rasa dia berhak terima. Eh, kita ni siapa nak rasa berhak kita terima? Nah, seolah-olah dia tak redha, Allah tak terima, tak tunaikan permintaan dia, sedangkan dia rasa sepatutnya aku boleh terima. Aku berhak terima. Itu adalah seburuk-buruk manusia. Ha? Dalam dia menerima ketentuan Allah. Jadi kita sebagai hamba terima saja, redha apa yang Allah tentukan atas kita. Cuma usaha dan ikhtiar tu tak putuslah kita sebagai hamba. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.